بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita jumpa dekat rumah Dia di dalam saat yang berkat. Allah Subhanahu Wa Taala dekat surah Al-Kahfi berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Sabarlah dengan orang yang baik, orang yang bersalat, yang mereka semayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dekat dua masa. يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة yang sebelum salat subuh dan العشي selepas salat maghrib. Dan dua masa ni ramai orang rugi. Kalau kita macam pergi salat subuh dan balik rumah sekejap, ni matahari terbit. Tapi kalau duduk dekat masjid, kita rasa macam setengah jam itu macam dua jam. Sebab Allah bagi berkat kalau duduk dekat masjid. Sama dengan salat maghrib. Kalau datang ke salat maghrib dan balik sekejap ke bilik atau ke rumah, kita akan rasa macam 10 minit sahaja. Okay, 10 minit. Tapi kalau duduk dekat masjid, kita rasa macam 1 jam, 2 jam. Itu berkat. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau nak bagi rizki, akan bagi rizki selepas subuh. Itu kenapa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib dia kata, "Ajibtu li rajulin yurzaqu ba'da asy-syams." Saya rasa ta'ajub sangat kepada satu orang yang dapat rezeki tapi dia masih tidur selepas subuh. Maknanya dia akan dapat rezeki itu tapi tak ada berkat. Dan untuk selepas salat maghrib, semua malaikat yang mereka telah dengan kita pagi, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat yang mereka akan sama dengan kita sampai esok pagi, mereka akan datang dengan solat maghrib. Mereka akan tukar alternate itu dekat solat maghrib. So masa yang mereka balik, mereka Allah Subhanahu Wa Taala tanya mereka, "Macam mana jumpa hamba-hamba saya?" Mereka kata, "Atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun." Kita datang jumpa mereka dekat salat subuh, mereka bersemayang salat, dan kita tinggalkan mereka salat. Okay, so itu saksi daripada siapa? Daripada malaikat. Malaikat yang bagi satu saksi. Lebih pada kalau satu manusia, jin. Okay, itu malaikat yang bagi saksi kepada Allah SWT. Maknanya itu sangat kuat. Dia semayang dekat. Kalau nak dapat satu bukti yang kamu ada dekat masjid kepada Allah SWT, maknanya salat dengan jemaah, mereka akan jumpa. Naam. Bil asanid sahihah al-muttasilah ila Imam An-Nawawi annahu qala fi kitabih Riyadhus Solihin, wa la zilna, dan masih kita dengan bab yang kedua, betul? Bab yang ketiga yaitu bab as-sabr. Qala wa an Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu qala, كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان. مع أبي هريرة. هو ينسب لهم دية. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبمجوده في الدارين يا رب العالمين.
hadith yang ke-45 maksud hadith daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah ukuran kekuatan seseorang itu dengan menewaskan lawan, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika ia marah. Hadith dari Abu Hurairah dan Muslim. Apa makna marah itu? Ramai orang kalau satu perkataan yang jelas dan nak menjelaskan dia susah. Apa makna al-ghadab atau marah itu? Ulama kita, ulama-ulama syariah, mereka kata al-ghadab itu adalah satu arang yang dah bakar daripada syaitan, letak dia di dalam badan orang manusia. Satu arang yang dah bakar, apa panggil dia? Apa panggil dia yang warna dia macam merah? Bara, ya. Satu bara daripada syaitan itu, dia akan letak dia di dalam badan orang manusia. Lepas dia akan rasa marah. Okey? Kita percaya macam tu. Walaupun macam tak logik. Macam mana dia akan letak dia di dalam? Itu sama dengan satu hadis daripada Rasulullah. Rasulullah beretikaf dekat masjid dan ada isteri dia, Safiyyah binti Huyai. Dia datang jumpa Rasulullah, mari ziarah. Masa yang dia habis ziarah, dia nak balik lepas solat maghrib. Dia solat maghrib sama dengan Rasulullah dan dia nak balik. Dan itu dah malam, tak ada orang sama dengan dia, tak ada penjaga. Rasulullah nak hantar dia ke rumah. Okey, sebab Safiyyah rumah dia bukan yang dekat masjid, dia jauh sikit. So Rasulullah ikut dia nak hantar. Masa yang Rasulullah pergi sama dengan Safiyyah, ada dua sahabat atau dua sahabat daripada Al-Ansar datang ke masjid. Dan dua sahabat itu mereka macam panik dan mereka laju. Dan Rasulullah bagi tahu mereka, janganlah, ni Safiyyah isteri saya. Dia kata, dua sahabat itu, dua Al-Ansar, mereka kata, Subhanallah ya Rasulullah. Mereka kata, Subhanallah. Kita tak rasa Rasulullah dia dengan satu perempuan yang haram. Mereka kata, Subhanallah ya Rasulullah. Itu bukan maksud kita, tapi kita macam panik. Okay? Dia kata, Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Syaitan itu dia akan jalan di dalam darah orang manusia. Kita percaya. Macam mana tak tahu? Okay? Qala inna syaitana yajri min adama majrad dam. Kita percaya. Macam mana? Allahu a'lam. Okay? Naam. قال وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Maksud hadis daripada Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu katanya, pada satu hari aku duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu ada dua lelaki sedang memaki antara satu sama lain. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya. Jika dia kata yang dibaca Amos bila syaitan yang rajin, yang ini aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam, hilanglah marahnya. Maka mereka pun berkata kepadanya, yang ini orang yang merah mukanya, bahawasanya Nabi SAW bersabda, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Al-Syaitan sifat dia rajim. Dan kenapa Allah SWT bagi sifat itu? Sebab selalu kalau kita rejamkan dia dengan a'udzubillah atau bismillah, dia akan balik sekali lagi. Rejam sekali lagi, dia datang sekali lagi. Dia sifat dia macam tu. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bukan asyaitanil la'in atau asyaitanil ba'id atau syaitan, bukan. Daripada semua sifat-sifat syaitan itu, Allah pilih sifat ar-rajim. Dan kita akan tahu kalau rejamkan dia dengan isti'azah, dia akan datang sekali lagi. Apa jalan dia? Rejamkan sekali lagi. Itu sahaja. Itu jalan dia. Dia penat atau kita penat? Salah satu. Kalau kita dah rasa penat, mana ni dia boleh kontrol kita.
Kalau kita tak penat, kita akan menang. Walaupun dia daripada zaman Nabi Adam, dia tak penat sampai sekarang. Okay? Nabi Adam 1,000 tahun. Dan Nabi yang selepas dia, Nabi Nuh, 1,000 tahun. Dan setiap malaikat, sampai setiap Nabi sampai sekarang, dia tak penat. Kalau dia dah lama beberapa ribu tahun, dia tak penat, macam mana kalau kita penat di dalam 70 tahun? 70 saja. Kita tak mampu ke? Bolehlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak minta dari satu benda daripada kita kalau kita tak mampu. Kalau Allah bagi satu orang satu ujian dengan ganggu syaitan. Satu orang dapat satu ujian daripada Allah SWT, infak fi sabilillah. Satu orang, setiap orang ada satu ujian, dan setiap orang Allah tahu dia mampu, dia bagi dia ujian itu. Allah tak zalim. Okey? Okay, so maknanya kalau syaitan dia akan datang dan ganggu kita, kita maknanya mampu. Bukan tak mampu. Kita boleh, tak ada masalah. Ya, qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sahabat itu dia pergi, dia mari, dia bagi tahu orang itu yang marah. Dia kata ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, dan habis riwayat itu. Tapi tak sambung. Kalau pergi ni dekat dekat Sunan Abi Dawud, masa yang sahabat itu pergi bagi tahu dia ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, dia kata ada nampak saya gila. Dia kata macam tu. Atara bi junun? Saya majnun ke? Saya crazy ke? Nampak apa? Oh, maknanya dia marah sangat. Tak terima. Okey, tak terima kalau satu orang bagi tahu dia kamu marah sebenarnya. Ta'awwadz billah. Dia tak terima. Okey. So apa jalan dia? Mereka kata lebih baik kalau dia sebutkan a'udzu billahi minasyaitan rajim depan dia. Jangan suruh dia, jangan. Macam orang yang bernazak. Masa yang dia sedang nazak, jangan kata qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Tak, jangan suruh dia. Okey. So kita akan sebutkan la ilaha illallah. La ilaha, dan ulang sahaja. La ilaha illallah. La ilaha illallah, nanti dia akan ikut kita. Sama dengan orang yang marah. Kalau satu orang a'udzu billahi minasyaitan rajim. Kalau kawan yang rapat boleh peluk dia atau boleh macam ni a'udzu billah. So dia akan kurang sebenarnya. Okey? Naam. قال وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. حديث لقال معاذ بن أنس رضي الله عنه وسيد النبي صلى الله عليه وسلم بسكت. Sesiapa yang menahan kemarahannya sedangkan dia mampu bertindak menurut perasaan marahnya, maka Allah akan menyerunya di hari kiamat di hadapan khalayak ramai. Ini sebagai satu penghormatan sehingga Allah memberi pelihara kepadanya bidadari yang dia suka. Hadith Dawai Abu Daud dan At-Tirmizi kata Imam Tirmizi hadith ini hasan. Ya, kenapa dia akan dapat satu apa ni satu award daripada Allah SWT yang sangat besar? Ha? Okey, dia bersabar, apalagi kalau bersabar akan masuk syurga. Di sini dia apa ni, dia kontrol marah dia. Tapi apa faedahnya? Kalau dia kontrol dan tak keluar kemukaan dia kepada orang lain, maknanya dia jaga diri sendiri dan jaga orang yang depan dia sebenarnya. Semasa yang dia marah satu orang, orang itu dia akan marah. So maknanya dia akan, sebenarnya masa yang dia mula, maknanya dia tolong syaitan orang yang depan dia untuk marah. Dia akan push dia untuk mula, untuk jawab kepada dia. So maknanya dia dapat double sebenarnya. Sebab dia diri sendiri dan dia jaga orang yang depan dia. Dua-dua. Itu kenapa Allah bagi dia satu, ni satu award. Enam. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seseorang telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Maka
Maka berulang-ulang orang itu minta dinasihati. Jawab Nabi SAW dengan marah. Hadith riwayat Al-Bukhari. Kalau kita nak memahami hadis ni daripada hadis yang sebelum dia, kita akan dapat satu faedah. Apa dia? Apa dia? Ah, faedahnya semua orang akan marah. Tapi masa yang Rasulullah dia bagi tahu dia la taghdab, jangan marah. Tapi sebelum dia, Rasulullah benar dia terima kemukaan atau marah itu ada. Tapi bezanya, jangan masuk satu benda yang dia akan apa ni menyuduk kamu atau akan tarik kamu ke marah itu. Contohnya, kalau kita tahu pergi ke satu tempat dan tempat itu ada satu orang yang kita tak suka, jangan pergi. Sebab kalau dah sampai ke sana dan marah, tak boleh kontrol lagi. Tak boleh kontrol. So jangan mula jalan yang dia akan menuju kepada marah itu. Itu maksudnya. So la taghdab, semua orang dia akan marah. Tak ada masalah. Semua orang marah. Itu apa nama fitrah manusia, mereka akan marah. Tapi la taghdab di sini maknanya jangan mula atau jangan masuk jalan yang dia akan jadi kepada marah itu. Naam. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث لبلاء أبي هريرة رضي الله عنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبلاك itu akan terus menimpa orang mukmin lelaki dan perempuan. Menimpa dirinya, anaknya ataupun hartanya sehingga dia menemui Allah Ta'ala dalam keadaan bersih daripada segala kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi dan juga berkata bahawa hadis ini hadis hasan sahih. Semua masalah, semua musibah Allah akan bagi pahala. Okey? Ataupun Allah akan padam semua kesalahan itu. Okey, ni kelebihan sabar. Kalau dia sabar sahaja, syarat dia bersabar kepada Allah SWT. Itu kenapa walaupun satu orang sakit, walaupun dia tak berniat, Allah bagi. Dan hadis yang paling ta'ajub kepada saya, yang saya dengar daripada hadis-hadis Rasulullah, satu hadis yang tak tahu macam mana. Saya baca dia dekat Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Satu hari Rasulullah duduk dekat masjid dan ada satu orang badui dia masuk dan duduk sama dia, nampak Rasulullah sama dengan sahabat, dia duduk dengan halakah itu. Dan lepas tu Rasulullah tanya orang badui itu, hal asabatka ummu mildam? Ummu mildam ni satu nama untuk demam. Dia kata ada dapat satu hari ummu mildam? Dan dia orang badui dia kata, apa ummu mildam itu? Rasulullah dia bagi tahu dia itu adalah demam. Dia panas dia di dalam badan, semua badan dia akan jatuh. Dia kata tak pernah. Tak pernah. Okay, Rasulullah dia duduk. Lepas tu sekejap Rasulullah tanya dia soalan yang kedua. Qala hal akhadatka as-sudaa'? Qala wa ma as-sudaa'? Dia ni as-sudaa' ni apa ni, migraine atau sakit kepala. Ada pernah ni sakit kepala apa ni ummu mildam? Dan lepas tu ada nama Rasulullah dia namakan yang sakit kepala. Dan dia kata apa yang dia, orang badui dia tanya Rasulullah, apa maksud ni sudaa', apa maksud ni sakit kepala atau migraine itu? Dia kata satu sakit untuk kepala tak boleh jalan. Dia Rasulullah bagi tahu dia macam tu. Dan dia kata tak pernah. Okay, Rasulullah diam. Dan orang badui itu balik, dia keluar. Habis majlis itu macam habis atau halaqah itu, dan dia nak keluar. Masa yang dia keluar, Rasulullah dia bagi tahu sahabat, Man arada minkum an yara rajulan min ahli an-nari falyanzur ila hadha. Sesiapa yang dia suka nampak satu orang daripada neraka,
tengok pada orang ini. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau kita tak dapat masalah, tak dapat sakit, tak dapat musibah, maknanya kita itu bahaya. Keadaan itu adalah bahaya. Kena dapat sakitan, kena dapat demam, kena rasa masalah, kena takut, kena itu dunia, ujian. Sebab kalau satu orang dia ada nikmat yang sempurna, tak ada masalah di dalam hidup dia, seronok sahaja, gembira sahaja, itu bahaya. Dia terus pergi ke neraka. Ini Rasulullah. Ini hadis, hadis hasanun sahih dekat al-adabul mufrad. Okay? Ya, yeah, so itu kita di sini untuk ujian sahaja. Naam. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala qadima Uyaynah ibn Hisn fa nazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu وكان من القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه مشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما قال والله ما جاوز عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Usman telah datang ke Madinah dan tinggal di rumah anak saudara itu iaitu Al-Hur bin Qais, salah seorang sahabat yang rapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pembaca penghafaz adalah ahli-ahli majlis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu serta ahli mesyuaratnya sama ada diri itu orang-orang tua atau pemuda. Maka berkatalah Umayyah kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, engkau adalah orang yang dihormati oleh Amir ini, maka mintalah izin untuk aku menghadapnya. Lalu dia memohon izin dan diizinkan oleh Sayyidina Umar. Tatkala berhadapan dengan Sayyidina Umar, Uyainah berkata, wahai Ibn Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi secukupnya kepada kami dan tidak pula berlaku adil kepada kami di dalam menghukum sesuatu. Maka marahlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehingga beliau cuba memukulnya dengan sebab kata-katanya yang demikian. Maka berkatalah Al-Hur kepada Sayyidina Umar, ya Amir al-Mu'minin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-A'raf yang bermaksud jadilah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud jadilah engkau maaf dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah dan jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang kekal dengan kejahilan dan orang ini termasuk orang yang jahil. Demi Allah, Umar tidak sekali-kali menyalahi ayat ini. Setelah dibaca, sesungguhnya Umar berpegang teguh terhadap kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran, hadis riwayat Bukhari. Ni ulama kita bagi tahu macam mana dapat ilmu dengan belajar. Macam mana dapat sabar? Cuba bersabar. Macam mana dapat tenang? Cuba tenangkan. Okey, mereka kata macam tu. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa innamas sabru bittasabbur. Cubalah. Okey, kita akan cuba baca macam kisah yang di sini. Cerita macam mana Sayyidina Umar dia muamalah. Kalau Sayyidina Umar dia tak adil, siapa yang adil? Okey, itu dia. Dia marah, dia tahu diri sendiri. Nak satu cerita macam mana Sayyidina Umar adil. Satu hari Sayyidina Umar dia ada 4 isteri. Okey, dia akan datang kepada setiap isteri, apa yang kamu perlu untuk bulan ni atau untuk minggu ni, kamu perlu berapa kilo daripada tepung jagung. Macam dia kata, saya perlukan macam sekilo. Satu kilo untuk satu minggu. Contoh, tak tahu hari itu. Dan dia kata, okey, ni tebong. Okey, apa perlu daripada kurma? Dia kata, saya setiap hari 7 saya perlu macam 30. Dia bagi 30. Okey, apa perlu lagi? Dia kata, boleh bagi madu. Madu ni, dia bagi madu. Untuk satu bulan, contoh. Satu bulan atau satu minggu. Okey? Ni ada satu isteri daripada isteri Sayyidina Umar. Dia kata, masa yang Sayyidina Umar bagi saya susun dekat rumah,
bagi anak anak yang pertama sikit, yang kedua macam tu apa, dan saya simpan sikit. Macam setiap dia perlukan macam 200 gram, dia memakai 150 dan dia simpan 50 gram untuk hari ini. Esok dia simpan 50 lagi. 50 sampai terakhir bulan itu dia dapat macam separuh kilo yang tambahan. Dan dia dapat sikit daripada madu. Dan dia sikit daripada kurma. Dia simpan. Dia cuba macam mana jimat sampai dia dapat sikit itu. Masa yang dia dah habis, dia membuatkan satu buah-buahan. Satu apa nama itu? Satu gula atau satu apa panggil? Manisan, satu manisan apa dia? Okey, dia buat. Dia membuatkan dia. Tapi dia tak boleh makan kalau suami dia tak makan. Dia rasa macam sedih. Dia tunggu sampai Sayyidina Umar datang. Okey, dia tunggu hari dia. Setiap malam satu perempuan, satu isteri. Masa yang dia tunggu 4 hari, Sayyidina Umar dia datang. Dia kata, "Ya, saya ada satu ni isteri dia bagi tahu Sayyidina Umar, saya ada satu surprise." Dia kata, "Okey, apa dia?" Dia keluarkan manisan itu. Dia kata, "Tengok, ni ada." Oh, Sayyidina Umar tu kata, "Oh, macam mana dapat manisan itu?" Dia kata, "Saya rajin. Setiap hari saya simpan. Sikit-sikit-sikit sampai terakhir sekali boleh buat ni." Sayyidina Umar dia kata, ya. Sayyidina Umar makan. Okey. Tapi di sini timpang Sayyidina Umar tak betul. Dia kata, "Maknanya saya bagi lebih. Kalau kamu boleh jimat, maknanya apa yang kamu minta itu banyak. So maknanya bulan depan saya tak bagi sekilo, saya akan bagi 750 gram." Itu dia. Apa dia jawab? Dia kata, "Subhanallah, kamu ada satu nikmat untuk semua ummah Muhammad kecuali kepada kita." Ya. So tengok macam mana? Kalau Sayyidina Umar tak adil, siapa yang akan adil? So lepas tu bulan yang seterusnya dia bagi 750 gram sahaja, dia kurang. Dia kata manisan itu tak penting. Tak bagi lagi. Ya. Bukan yang dia seronok, "Oh, isteri saya rajin, masya-Allah." Tak kata macam tu. Dia fokus. Okey, apa benda yang tak boleh itu dia. Banyak cerita. Okey. Itu. So kalau kita baca macam mana Sayyidina Umar, dia tahu kalau dengan isteri dia yang dia suka, tahu. Kalau nak tahu ni 4 isteri Sayyidina Umar. Isteri yang keempat baca nanti macam mana dia kahwin isteri yang keempat. Dan dia suka dia lebih pada semua isteri-isteri. Masa yang dia buat benda itu kepada Sayyidina Umar, khas untuk Sayyidina Umar, dia halangkan dia walaupun dia suka isteri. Okey, dia tahu apa dia buat dekat rumah dia. Dan ada satu orang dia kata macam tu, depan semua orang, "Kamu tak adil." Dia akan marah, biasa. Tapi masa yang satu orang dia kata, "Ya Amirul Mukminin, khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Orang ini orang jahil. Tinggallah dekat dia. So dia tinggal. Okey. So tengok kalau ada satu cerita atau kita cuba macam mana, okey, bernafas, apa yang akan tolong, kita akan belajar semua benda. Kalau ilmu belajar, kalau sabar bersabar, kalau nak tenang bertenang, macam tu. Naam. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق Sesungguhnya akan berlaku ini secara berleluasa sepeninggalan mengenai sifat mementingkan diri dan berbagai bekal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pesananmu kepada kami?" Sabda Rasulullah SAW, "Tunaikanlah kewajipan kamu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hak kamu." Hadith riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Al-Athara,
apa yang orang lain dapat tapi kita tak dapat. Contohnya Prime Minister, kalau tengok kepada dia banyak kereta, kalau tengok kepada dia banyak balas, banyak rumah, banyak benda dia dapat, kita tahu semua bukti, ada banyak bukti yang dia kata. Tapi Rasulullah dia bagi tahu, mereka akan dapat lebih pada kamu. Apa yang kerja kita, bagilah. Apa yang hak di atas kamu, bagi. Apa yang untuk kamu, yang kamu punya, minta daripada Allah SWT. Itu bukan untuk sahabat dia, untuk semua manusia, semua umat Rasulullah sampai hari akhirat. Apa yang dia jadi ketua, dia akan dapat lebih pada rakyat dia sampai hari akhirat. Okey, kalau kita percaya, maknanya tak ada satu orang akan gaduh, dia akan kacau satu apa ni, khalifah atau satu prime minister. Okey, dia akan dapat lebih pada kita. Itu dalilnya masa yang Rasulullah habis ghazwah Hunain. Masa yang habis ghazwah Hunain, Rasulullah dapat banyak ghanimah yang selepas perang. Banyak sangat. Dan itu perang Hunain selepas Fathul Makkah. Lepas Fathul Makkah. So masa itu Rasulullah dia bagi semua ghanimah itu kepada orang Quraisy dan bagi orang Al-Muhajirin. Tapi Al-Ansar tak dapat langsung. Tak ada satu orang dapat satu benda. Dan Al-Ansar mereka rasa sedih. Tengok Rasulullah masa yang di dalam perang, dia apa ni, panggil kita, mana Al-Ansar, tolonglah saya, mana Al-Ansar, jagalah saya. Sekarang masa yang dah dapat ghanimah, dia bagi kepada orang yang baru masuk Islam, baru masuk ni, orang Quraisy dekat Fathu Makkah. Kenapa Rasulullah tak bagi kita? Satu orang dia pergi bagi tahu Rasulullah, dia kata, Rasulullah, sebenarnya orang Al-Ansar mereka sedih. Dan mereka bercakap macam tu. Rasulullah kumpul mereka di dalam satu tempat. Dia kata, ada di sini satu orang daripada Al-Muhajirin. Mereka kata, tidak. Rasulullah tanya, ada satu orang di sini daripada Al-Quraish. Dia kata, tidak. Dia kata, ya ma'asyar Al-Ansar, kamu sedih ya? Ya sedih. Dan kamu macam tak dapat apa-apa daripada ghanimah. Mereka kata, ya Rasulullah. Dia kata, mereka akan balik dengan ghanimah-ghanimah itu, tapi kamu akan balik dengan Rasulullah. Itu ghanimah kamu. Semua mereka menangis. Dan mereka kata, radina, radina. Kita dah terima. Kita rasa satisfied. Dia kata, Rasulullah, tunggulah. Mereka tunggu. Dia kata, Rasulullah bagi tahu mereka, satajiduna ba'di atharatan. Berkataan yang sama. Selepas saya, ada ramai orang yang akan dapat daripada dunia tapi kamu tak dapat, yaitu Al-Ansar. Dan sebenarnya, subhanallah, masa yang Rasulullah dah wafat, semua khalifah dan semua amir, prince untuk apa ni, negara-negara Islam, semua mereka daripada Al-Muhajirin. Tak ada satu orang daripada Al-Ansar. Rasulullah dia beritahu, satajiduna ba'di atharatan, fasbiru, sabarlah, hatta talqawni ala al-hawd. Dekat hari akhirat, masa yang Rasulullah dia akan bagi satu tangan untuk minum, dia dekat sana saya akan award kamu. Dan tak ada satu orang daripada Al-Ansar yang minta jadi khalifah. Tak ada satu orang daripada Al-Ansar yang minta jadi wali, jadi prince untuk satu tempat atau satu bandar. Mereka sabar sampai wafat, mereka akan jumpa Rasulullah dekat sana. Kita sama. Kalau kita tak dapat, nampak macam dia dapat banyak kereta, banyak apa semua, tapi kita sabar untuk Allah SWT, fi sabilillah, ikhlas, Allah akan bagi. Rasulullah dia akan award kepada kita. Ya. قال وعن ابن مسعود وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله أعلم. رضي الله عنه
bahawa seorang daripada kaum Ansar telah berkata, satu orang daripada Al-Ansar ni yang saya bagi tahu tadi. Satu orang daripada Al-Ansar. Okey, dia minta apa? Wahai Rasulullah, kenapa tidak melantikku? Jadi lantiklah aku menjadi amil yang ketua jajahan atau sebagainya. Seperti mana simpulan yang diambil Al-As menurut Al-Habis Ibn Hajar. Maka Rasulullah SAW bersabda, sepeninggalan aku nanti, sesungguhnya kamu akan menemui sifat mengutikan diri yang tidak menyempurnakan hak. Maka bersabarlah sehingga kamu bertemu denganku di telagaku nanti. Yang pada hari akhirat, hari kiamat. Hadith Rayat Al-Bukhari yang kemusir. Tahu susah sebenarnya. Masa yang orang Al-Muhajirin datang daripada Mekah, mereka tak ada apa-apa langsung. Dan orang Al-Ansar bagi dia separuh. Kalau dia ada dua isteri, dia bagi dia satu isteri. Kalau dia ada dua kebun, dia bagi satu. Susah. Terakhir sekali, mereka dapat semua amil-amil itu. Semua khalifah-khalifah, apa semua mereka dapat daripada Al-Muhajirin. Kita Al-Ansar yang tolong, apa? Daripada Allah. Itu dia. Ya, na'am. قال وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Maksud hadis daripada Ibrahim Abdullah bin Auf, yakni Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari yang di antara beberapa peperangan sedang bersiap-sedia berhadapan dengan musuh. Baginda telah menunggu sehingga matahari merincik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka seraya bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kamu berharap hendak berjumpa dengan musuh. Dan pohonlah afiat dan keselamatan daripada Allah. Tetapi jika kamu bertemu dengan mereka, hendaklah kamu bersabar. Dan ketahuilah olehmu bahawa syurga itu di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa maksudnya, ya Allah yang menurunkan kitab, menggerakkan awan dan mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan berikanlah kami kemenangan. Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, itu sama dengan satu cerita. Rasulullah dia masuk kepada satu orang yang pesakit. Dan masa dia orang muda, Rasulullah dia nampak kepada dia, dia kata Rasulullah terus dia bagi tahu dia, kamu doa di atas diri sendiri ke? Tanya dia Rasulullah. Doa di atas diri sendiri, dia kata ya Rasulullah, saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, khudh min dami hatta tarda. Ambil daripada darah saya, daripada badan saya, sampai kamu atau sampai ya Allah akan rasa satisfied, rasa ridha. Rasulullah dia kata, janganlah, jangan doa macam tu. Okay, so kalau kita dapat al-afiyah, afiat itu tidak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau dah dapat, sabarlah. Itu kaedahnya. Okay, jangan cari untuk masalah, tak payah. Tapi kalau dapat masalah, sabar. Itu dia. Okay, bab yang seterusnya, qala babu sidq. Wabillahi taufiq wa bil i'anah. Qala babu sidq, qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala, was-sadiqina was-sadiqan. Wa qala ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Bab yang seterusnya, babu sidq. Ini bab benar. Firman Allah Ta'ala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Berada, perkataan penting. Wa kunu ma'as sadiqin. Sebab sidq itu, benar itu, satu bahagian daripada takwa. So kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dekat ayat ya ayat ni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasduqu, itu macam ulang sahaja. Okey? Sebab sidq itu, benar itu, satu bahagian daripada takwa. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh kita wa kunu, beradalah sama dengan orang yang bersidq kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita akan nampak satu contoh. Mereka akan nasihat kepada kita. Kalau kita bersalah, mereka akan bagi tahu. Sebab mereka orang benar kepada diri sendiri dan kepada orang lain sama juga. Okey? Naam.
Dan firman Allah Ta'ala maksudnya orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah ini dengan mematuhi perintahnya, tentulah yang demikian itu amat baik bagi mereka. نعم قال وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون عند يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa pada kebaikan yang taat dan kebaikan itu pula membawa ke syurga. Seseorang itu sentiasa bercakap benar sehinggalah ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang bersifat benar, dan bahawa kedustaan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan seseorang itu sentiasa berdusta sehingga ditulis dan dihukum di sisi Allah sebagai seorang yang bersifat dusta. Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berkait sama dengan kelebihan atau boleh kata fadilat sidq itu. Tapi apa kita akan faham daripada hadis ini? Amal-amal yang salih banyak. Dan itu rahmat daripada Allah SWT. Ada satu amalan yang salih yang berkait sama dengan duit. Infak fi sabilillah, sedekah, zakat, apa semua. Ada satu amalan yang salih yang berkait dengan badan, macam salat, sunnah, qiyamul lail, tahajud, duha, apa semua. Ada lagi satu yang berkait dengan apa yang kita buat, okay, dengan orang lain, mentolong orang lain, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Banyak pintu, okay. Dan tidak ada satu orang Islam, satu orang Muslim yang dia mampu buat semua amal-amal yang salih. Tak boleh. Tak boleh kumpul semua di dalam masa yang sama. So kita macam orang daif, orang manusia. So yang paling penting duduk dengan diri sendiri dan fikir apa benda, apa amalan yang salih yang kamu suka membuatkan dia dan konsisten di atas dia. Tetap di atas dia, tetapkan. Okay, apa dia? Fikir dulu. Macam satu orang dia suka tolong orang lain. Okay, tolonglah dia. Walaupun kamu penat, walaupun sibuk, walaupun saya akan tolong orang lain. Contoh, satu orang dia suka infak fisabilillah, walaupun dia fakir, walaupun tak ada duit, walaupun dia infak fisabilillah. Itu kenapa kalau tengok kepada al-asharatul mubasharina bil jannah, 10 orang sahabat, kalau tengok Abu Bakar apa? As-Siddiq. Dia konsisten dengan sedekah itu. Umar Al-Faruq, dia konsisten di atas adil, walaupun dengan yang cerita yang saya bagi tahu tadi. Okay, Uthman Al-Hayy, dia ada apa ni sifat haya, dia ada sifat malu. Kalau sama dengan Rasulullah, sama dengan kalau satu orang ambil apa ni barang-barang dia tak mampu atau apa ni sifat malu, tak tolong dia untuk kata nak tak ni saya punya, dia rasa macam malu. Sayyiduna Ali berani jihad fi sabilillah, kalau lawan untuk Rasulullah apa semua dia akan tolong mana-mana. Rasulullah dia bagi tahu dia, ya Ali, masa yang hijrah, malam hijrah itu, ya Ali, kalau kamu tidur sini mungkin mereka akan membunuh kamu. Dia kata tak ada masalah, berani. Okey, sifat. So consistent di atas satu niat. So, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, apa sifat dia? Amanah. Masa yang dia dapat satu surat daripada Sayyiduna Umar, okay, dia dapat surat itu, apa di dalam surat Sayyiduna Umar dia kata, kamu yang leader, pergi ke Khalid, buang Khalid itu, Khalid Al-Walid, dan kamu akan jadi leader untuk tentera. Dia tak bagi tahu Khalid bin Al-Walid. Dia diam je. Sampai perang dia dah habis, semua benda dah habis, baru dia bagi tahu dia. Sebab kalau kata, okay, keluarlah, tak boleh lagi. Okay, nanti semua orang akan rasa, oh, tengok sahabat, leader-leader kita macam fight. So, mereka macam kurangkan, apa nama itu, yang perasaan yang ada dalam dua hati. Mereka akan rasa lemah. Okay, so consistent di atas satu benda. Satu benda itu akan guide kamu ke syurga. Macam yang di sini. Kalau satu benda yang buruk, dia akan guide ke neraka. Sama juga dengan satu benda yang baik. Apa dia? Fikirlah dan konsisten di atas dia. Nah.
الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قوله يريبك أو يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه Hadith daripada Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Katanya, aku hafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, ingatkanlah perkara yang kau ragui dan ambil perkara yang kau tidak ragui. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan dusta itu adalah keraguan. Hadith daripada Tirmizi dan beliau mengatakan hadith ini hadis hasan sahih. Dia akan rasa tenang di dalam hati. Walaupun mula-mula kita kata, ya Allah, kalau saya bagi tahu lecturer apa yang betul, macam tak elok. Atau saya rasa macam mungkin dia akan marah saya. Apa yang semua ini daripada syaitan sebenarnya. Tapi bagi tahu dia. Okey, bagi tahu dia saya tak datang sebab ni. Ayah, ibu, sesiapa. Okey, tapi lepas tu as-sidqu tuma'ninah, dia akan rasa tenang di dalam hati. Okey. قال الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل من في قصته هرقل قال هرقل فما أمر يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه Maksud hadith daripada Abu Sufyan Sahar bin Harb radhiyallahu anhu dalam cerita ini yang panjang lebar tentang kisah Herakles. Ini Herakles di Raja Rom. Tanya Herakles, apa yang diperintahkan kepadamu, iaitu apa yang Nabi SAW perintahkan. Jawab Abu Sufyan, dia iaitu Nabi berkata, sembahlah Allah yang maha esa dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Tinggalkanlah semua ajaran nenek moyang kamu dan dia yang Nabi menyuruh kami bersembahyang. Bercakap benar, memelihara diri daripada kemungkaran dan menghubungkan silaturahim. Hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita akan faham daripada dia kalau satu orang yang bukan Islam, bukan Muslim, tapi dia dengar satu hadis, lepas dia masuk Islam, dia nak mengeluarkan hadis itu, boleh terima? Boleh. Macam Hirakal. Dia masa yang dia bagi tahu Herakles itu, dia bagi tahu dia satu benda yang sebelum dia masuk Islam, tapi masa yang dia dah masuk Islam dia bagi tahu kepada at-tabi'in. Boleh terima? Mereka kata boleh terima, tak ada masalah. Ya. قال الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم Maksud hadith daripada Abi Thabit, ada orang memanggilnya Abi Sa'id dan ada pula memanggilnya Abi Al-Walid, Sahal bin Hunayf. Dan dia salah seorang yang menyertai perang Badar bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan bersungguh-sungguh, nescaya Allah akan samakan tarafnya dengan orang yang mati syahid walaupun dia mati di tempat tidur. Hadis riwayat Muslim. Itu yang perang Tabuk, masa yang Rasulullah pergi, di tengah jalan Rasulullah kata, ma fa'ala Ka'ab. Okey, Ka'ab bin Malik mana dia? Okey, dan lepas tu Rasulullah dia beritahu mereka, tak ada satu tempat yang kamu dah pergi, tak ada satu orang kafir yang kamu dah bunuh. Apa yang jihad fisabilillah, mereka dapat yang sama. Kenapa? Sebab mereka sadiq. Mereka benar. Dia rasa kalau sama dengan mereka, dia akan join dengan mereka. Okey, kalau dengan Rasulullah, dia akan join, tak ada masalah. Tapi masa yang mereka duduk dekat Madinah, semua dah kira. Ni sama juga. Setiap hari dia kata, macam mana kalau saya dekat ni Palestin, saya akan apa ni tolong orang-orang Palestin, orang Islam dekat sana. Okey, saya akan lawan untuk mereka, apa semua. Dan dia tidur mati. Dia syahid sebenarnya. Dengan apa? Dengan niat dia. Ni hadis yang meriwayatkan siapa? Sahabat Sahl bin Hunayf. Siapa dia? Daripada Al-Ansar. Dia sebenarnya akhu Sayyidina Ali ibn Abi Talib fil Islam.
Masa yang Rasulullah datang ke Madinah dan dia buat al-mu'akhah di antara muhajirin, ukhuwah Islamiyah di antara muhajirin dan ansar, Rasulullah dia kata ni Ali bin Abi Talib sama dengan Sahil bin Hunayf. Okay? Ya. Yeah. Dan lepas tu masa yang perang Hunain, tahu apa yang berlaku dekat Hunain? Rasulullah dia masuk di antara dua bukit. Dan orang kafir mereka dah sembunyi atau mereka dah apa ni dah sembunyi ya, di belakang dua bukit itu. So tak boleh. So masa yang Rasulullah masuk, mereka semua arrow itu mereka membunuh orang Islam di tengah. Dan semua sahabat mereka lari. Sebab tak tahu ni arrow dia datang dari mana. Mereka takut. Siapa yang lari sama juga dengan mereka? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okay? Tapi siapa yang dia stand, dia apa ni, dia berdiri sama dengan Rasulullah? Sahal bin Hunayf. Masa yang perang dah habis, Sayyidina Ali datang, dia kata minta maaf ya Rasulullah. Kita macam panik, kita tahu apa nak buat. Dia kata kita bas Sahal bin Hunayf, dia tak lari. Yang dah ukhuwah, berukhuwah, itu akhuka, itu macam abang kamu. Dia tak lari. Dia stand dengan saya. Dia bagi tahu dia macam tu. Naam. Al-Khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim fa qala liqaumihi la yatba'uni rajulun malaka bud'a imra'ah wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wa la ahadun bana buyutan wa lam yarfa' suqufaha wa la ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha. Hadith daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi telah keluar berperang lalu dia berkata kepada kaumnya, jangan ikut aku seorang baru kahwin dan yang belum bersatu yang sekubur dengan istrinya padahal dia ingin bersatu. Begitu juga orang yang membina rumah tetapi belum beratap dan seorang yang membeli kambing atau unta yang penting sedangkan dia menunggu kelahiran anaknya. Kenapa dia bagi satu syarat macam tu? Sebab tak nak satu orang yang ikut dia tapi niat dia tidak ada ikhlas, tidak ada sidq dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi jihad fi sabilillah tapi hati dia sama dengan isteri, hati dia sama dengan haiwan-haiwan itu yang baru beli. Okey, kita akan sambung cerita. Qala fa ghaza fa dana min al qaryati salat al asr aw qariban min dhalik fa qala lis syams innaki ma'muratun wa ana ma'mur allahumma ihbisha alaina fa hubisat hatta fataha allah alayhi fa jama'a al ghanaima fa ja'at yani an nar li ta'kulaha fa lam tat'amha fa qala inna fikum ghulula falyubay'ni min kulli rajul min kulli qabilatin rajul فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع khalifatin wa hiya an-naqatul hamil. Ketika mendekati sebuah kampung dalam perjalanan menuju peperangan bersama askar-askarnya pada waktu asar atau lebih kurang masa itu, nabi itu berkata kepada matahari, engkau diperintah dan aku pun diperintah juga. Siapa dia nabi itu? Yang dia pergi sama dengan Sayyidina Musa dan jumpa Al-Khadir, siapa nama dia? Tak tahu nama dia. Yusha' bin Nun. Okay, Yusha' bin Nun ni yang dia berlaku. Tapi tak namakan nama dia. Dia selepas Nabi Musa. Sebab Nabi Musa dia wafat dekat mana? Dekat tanah pasir Sina. Mereka dah keluar daripada Mesir nak pergi ke Palestin. Di sini ada satu apa nama itu? Sahara. Tanah pasir boleh kata. Okay, ada satu tanah pasir mereka hilang 40 tahun. Okey. Sampai Sayyidina Musa dia wafat dekat sana dan Nabi Harun dia wafat dekat sana. Dua nabi. Siapa yang keluarkan Bani Israel daripada tanah pasir ke Palestin? Yusha' bin Nun. Anak murid Sayyidina Musa. Dia yang keluarkan mereka dan pergi ke Palestin, nak masuk Palestin. Tapi dekat sana orang kafir yang tak bagi mereka masuk. So mereka datang dekat Palestin selepas asar.
dia minta, ya Allah, ni matahari tak bernam, matahari tak bernam kecuali kalau kita dah buka Palestin. Rasul Allah SWT suruh matahari jangan bernam, dia tunggu. Dan mereka jihad visabilillah. Okay, perang, mereka fighting sampai habis. Masa yang mereka baru menang, ya apa ni, matahari bernam. Okay, tapi ada masalah. Ada satu masalah yang berlaku. Apa dia? Naam. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Maka tertahanlah matahari yang dengan mukjizat Nabi itu sehingga Allah memberi kemenangan ke atasnya. Kemudian dia mengumpulkan harta rampasan perang, lalu datanglah api yang dari langit untuk membakarnya. Itu al-ghanima. Okay, apa yang kita dapat daripada orang kafir, apa yang dapat daripada mereka, kita, mereka akan kumpul dan membahagi balik, betul? Itu kita, hukum kita. Tapi yang sebelum kita, bukan. Mereka akan kumpul dan letak dia di dalam satu tempat. Lepas tu ada satu api, dia akan turun daripada langit, dia akan ambil dan bakar semua al-ghanimah itu dan dia akan naik sekali lagi. So mereka tak dapat. Okay, tapi ini ada satu masalah. Apa dia? Naam. Lalu datanglah api yang dari langit untuk membakarnya, tetapi harta itu tidak dimakan api. Lalu Nabi itu berkata, sesungguhnya ada dalam kalangan kamu pengkhianat. Maka hendaklah wakil daripada setiap kabilah berjanji setia denganku, ini berjabat tangan. Maka berjanji setia lah semuanya. Lalu datang seorang lelaki bersalam dengan Nabi itu. Tiba-tiba tangannya melekat dengan tangan Nabi. Nabi itu berkata, ini tentu ada pengkhianat di kalangan kamu. Maka hendaklah setiap orang daripada kabilah kamu berjanji setia, ini berbaiat dengan Nabi itu. Lalu dua atau tiga orang lelaki datang di antara mereka, melekat tangannya waktu bersalam dengan Nabi itu. Lalu Nabi itu berkata, kamu dah pengkhianat. Lantas mereka pun membawa emas besar kepada kamu yang disorokkan oleh mereka daripada harta rampasan perang dan diletakkan di hadapan Nabi itu. Lalu ini harta itu dimakan oleh api. Maka tidak dihalalkan harta rampasan peperangan yang ghanimah bagi sesuatu kaum sebelum zaman kita. Kemudian dihalalkan Allah harta rampasan itu untuk kita. Setelah didapati kelemahan dan ketiadaan kesungguhan kita, maka terus harta rampasan yang ghanimah dihalalkan untuk kita. Hari ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. So susah kalau satu orang dia nak jihad fisabilillah. Niat dia untuk apa? Untuk harta-harta yang dia akan dapat selepas perang ke? Atau ni kerana Allah SWT? Susah. Okay, so masa yang mereka, kalau sebelum ni api dia akan datang ambil semua, dia akan bakarkan dia dan naik sekali lagi daripada langit, mereka akan nampak ni macam bulat, dia akan turun di atas itu, bakar dia dan dia akan naik api itu. Betul, ya, logik. Tapi zaman kita tak, api itu tak ada lagi. Tapi apa yang paling penting di sini, sidq, benar dengan Allah SWT. نعم حديث الآخر قال السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه. Maksud hadis daripada Abu Khalid iaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu yang telah memeluk Islam pada tahun pembukaan Mekah. Bapaknya daripada golongan Ansar Quraisy di zaman Jahiliyah dan di zaman Islam. Katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli berhak memilih sama ada hendak meneruskan pembelian atau jualan atau tidak selagi mereka belum berpisah. Jika mereka bersikap benar dan jujur, yang dengan memberitahu jika ada keaiban atau kecacatan pada barang yang dijual, nescaya diberkati Allah tentang jual beli mereka. Tetapi jika didapati penipuan dan dusta, maka hilanglah keberkatan jual beli mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, ini kelebihan benar masa yang kita nak beli atau jual. Bagi tahu, sebenarnya kereta ni ada masalah yang satu, dua, tiga. Okay? Kalau dia dah bagi tahu, menjelaskan semua benda, orang yang dia menjual akan dapat berkat dan orang yang dapat mungkin Allah membaiki semua masalah itu. Dua-dua akan dapat berkat. Tapi kalau ni sembunyi, dia diam, dan satu ni dia tak bagi tahu, dia tak jelas, masalah. Itu kenapa satu hari Sayyiduna Jarir bin Abdullah. Okey, Sayyiduna Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia pergi ke pasar, dia nak beli apa, satu kuda.
Dia jumpa satu orang yang dia jual kuda. Dia bagi tahu dia, ni kuda berapa? Harga berapa? Dia kata 20 ribu dinar. 20 ribu dinar. Macam kereta sebenarnya. Zaman mereka itu macam kereta. Dia kata, boleh nak jual dengan 30 ribu? Dia kata, nak. Dia tambah 10 ribu. Dia kata, bi'ta bi 40, boleh jual dengan 40 ribu? Dia kata, ya. Dia kata, bi'ta bi 50, nak jual dengan 50 ribu? Dia kata, ya. Dia macam, dia tak faham. Dia kata, kala bi'ta bi 60, nak jual dengan 60 ribu? Dia kata, ya. Dia kata, sebenarnya kuda ni harga dia 60 ribu. Ambillah. Walaupun di atas diri sendiri. Dia yang rugi. Okay? Tapi dia kata, okay, sini, sini. Orang yang dia dah jual, dia kata, sini. Kenapa buat macam tu? Dia kata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushhi li kulli muslim. Saya bagi bayah kepada Rasulullah, saya akan bagi nasihat kepada semua orang Islam. Itu yang saya bagi tahu tadi. Consistent di atas satu benda. Macam nasihat sahaja. Kalau atas diri sendiri, kepada orang lain, orang yang suka, orang yang tak suka, orang dekat, orang yang jauh, semua bagi nasihat, itu consistent. Nasihat itu dia akan guide kamu, dia akan bawa kamu ke syurga sebenarnya. Okay? Walaupun lepas tu dia bagi dia 60. Tapi kalau kita sekarang macam mana? Oh, kita gembira, Allah Akbar. Dia macam rasa dah menang. Ya. Okay, kita akan berhenti di sini. Bab yang kelima, babul muraqabah, akan sambung insyaAllah minggu depan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.